Dan bagi menyelami kehidupan sebenar penduduk di kawasan pedalaman terpencil, Ketua Pemuda Barisan Nasional BN Khairi Jamaluddin meredah perjalanan lebih 12 jam untuk sampai ke Long Busang di daerah Belaga, Sarawak. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan mengetuai rombongan kira-kira 200 pemimpin pemuda BN seluruh negara untuk berkampung di rumah panjang Long Busang sempena program pemuda BN untuk masyarakat. Laporannya bersama Tan Sulin. Perjalanan rombongan membabitkan kira-kira 200 pemimpin pemuda BN bermula dari Bintulu ke penempatan semula Bakun di Sungai Asap. Kedatangan konvoi itu disambut dengan penuh adat di rumah panjang Umar Beluk. Keesokan harinya, perjalanan diteruskan menggunakan bot dari Empangan Bakun ke Long Busang yang mengambil masa 9 jam. Bagi Khairi, pengalaman berkunjung ke perkampungan itu membuka matanya tentang kearahan sebenar yang terpaksa dilalui penduduk setempat. Ini antara kawasan pedalaman yang paling terpencil yang saya pernah sampai dengan menggunakan pengangkutan darat dan sungai, bot. Ya. Saya percaya wakil-wakil rakyat semua pernah sampai ke kawasan yang pedalaman menggunakan helikopter dan sebagainya. Tapi untuk kita mendapatkan pengalaman yang sebenar, yang genuine, kita telah buat keputusan untuk mengambil pengangkutan darat dan juga pengangkutan sungai. Dan ini menggambarkan sebenarnya kehidupan harian penduduk di kawasan Long Busang ini. Lawatan berkenan juga sebagai menyahut cabaran Adun Belaga Dewan Lagang supaya Menteri Belia dan Sukan itu masuk ke kawasan terpencil Sarawak itu. To be frank, I salute to IB Khairi now. Dia ambil cabaran saya, dia datang ke Long Busang, bukan datang dengan helikopter tetapi menggunakan jalan darat, menggunakan bot laju, lagi menggunakan perahu kecil, lebih kurang daripada tempat rumah dia sampai ke Long Busang lebih kurang 13 jam perjalanan terus menerus. Program pemuda BN untuk masyarakat turut melibatkan sesi dialog Khairi dengan penduduk setempat yang terdiri daripada majoriti etnik Kenyah. Khairi turut menyempurnakan pembinaan klinik kesihatan yang didirikan secara gotong royong bersama penduduk kampung. Selain itu, beliau juga merasmikan upacara pecah tanah pembinaan gelanggang futsal dan kempen Hari Sukan Negara di Long Busang.